Halo guys, balik lagi dengan Fikri di sini. Jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe. Kali ini gue mengunboxing power bank dari Anker ya guys. Power bank power core 10400, 10400. Kita buka dulu guys. Plastiknya nih. Dan ini barang resmi guys. Ada kartu garansinya tuh. Anker. Betul, ini namanya serem banget ya guys ya, Anker. Ini masih tersegel ya, tersegel guys. Tuh guys, kita buka guys, seperti biasa guys, cutter internasional. Ini susah ya guys ya. Kok susah guys, please guys, bantu like nya guys biar gampang. Dah. Belum susah. Ini yang bikin segel nih. Kayak ngajak ini guys, ngajak gelut dia guys. Susah banget guys. Mas benar-benar teliti guys. Nah udah. Ini durasi nih. Sorry guys, lama nih buka segelnya doang. Ngeri saya guys. Dah. Udah bisa kan? Dah, udah bisa ya. Tapi sebelum kita buka, kita lihat dulu guys, sisi persisi guys. Ini America leading USB charging brand. 4 kali extra baterai Anker ini. Ini gambarnya guys. Ini di sini the compact high capacity portable charger. Ini bisa di berbagai device ya. Bagian sampingnya bisa di iPhone, iPad, Android. Guys, tunggu. Duh, sabar guys. Tablet. Tunggu, kok nggak fokus ya? Tuh guys, nggak fokus guys, nggak fokus. Dan wiper ini semuanya guys. Terus di sini ada ininya, barcode-nya. Terus di belakang kayak gini guys. Power IQ, faster and safer charging. Ini cepat chargingnya guys ya, dan aman. 18 bulan waranti. Dan ini ada barcode-nya lagi, made in China, biasa guys. Sini ada kelihatan tuh kabelnya tuh. Kabelnya. Terus bawahnya kosong. Kayak gini. Oke, sampingnya bawahnya kosong lagi. Oke. Kita buka ke device-nya langsung guys. Ternyata masih tersegel guys. Set guys. Ini yang buat aman guys. Wah, bunyinya itu loh. Itu nggak sabar guys ya, bukan guys. Terus kita di sini dapat guide. Tuh guys, guide-nya guys. Ini ada bahasa Cina juga, bahasa Arab tuh. Banyak banget guys bahasa guys tuh. Lifetime technical support, 18 waranti. Ini sekalian itu garansinya juga guys. Tuh kapasitinya 10.400 mAh, inputnya 5 volt 2 ampere, outputnya 5 volt 3 ampere, size nya 9 ini guys, dan beratnya 240 gram. Tuh, cecolokan. Oke, thank you guys. Terus ada yang unik dari sini guys, kamu bisa buka kayak gini. Tuh, iya. Sini ada tambahan lagi guys. 2 USB port. Total outputnya high speed, high capacity, ultra powerful, advanced protection. Alta, oh itu bahasa Spanyol guys. Wih, mantap. Bunyinya. Buka lagi. Kamu guys, saya juga guys. Kita buka. Wih, ada hadiahnya guys. Pots, dapat pots guys. Jadi lebih nikmat lagi guys dapat pots. Dia bisa diiniin. Habis itu kamu dapat apa lagi nih? Banyak banget guys dapatannya. Untuk harganya ya lumayan sih guys, sekitar 300-200. Salah guys, kita buka. Nah, ini lumayan lah ini. Tuh. Agak lumayan berat sih, namanya juga baterai guys ya. Nah, ini tuh nyala tuh,
nyala dari 2 bar doang. 2 bar. Ini di sini nih kita lihat nih. Kenapa guys, kurang fokus guys. Power core 10 400 mAh guys ya. Tuh. Nih ini buat tombol powernya. Terus atasnya tuh ada dua USB port dan input buat ngecas. Oke. Okay. Enak, dan kamu bisa masukin portsnya ke sini nih. Tuh, lumayan guys. Buy one get one guys. Tuh. Jadi nggak usah beli-beli ports lagi tuh. Aman deh buat bawa kemana-mana. Tas tuh aman. Terus tuh dapat kabelnya. Nah ini guys kabelnya. Kabelnya micro USB guys ya. Belum ini. Pakai kabel, bisa pakai kabel casan sendiri buat kamu. Aman nih guys ya, saking amannya guys. Ini sumpah susah banget guys. Dah buka ini kabelnya, lumayan panjang sih, lumayan panjang, nggak panjang, nggak pendek. Kita buka lagi guys, kita keluarkan dan tinggal dicolok di sini. Selesai deh tuh, selesai, tinggal colok di hidung boleh. HP boleh, semuanya boleh lah guys ya. Oke, segini dulu unboxing dari gua. Jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe. Saksikan video berikutnya. Bye-bye.